Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joscript Nursery. Pada video kali ini saya sedang menyeting kebun anggur yang saya tanam di tempat terbuka tanpa greenhouse dengan berbagai varietas impor. Ini penampakannya. Rencananya untuk kebun ini saya tidak menggunakan aplikasi pestisida, tapi menggunakan pengalihan hama dengan tanaman bunga refugia yang saya tanam di lajur sebelah samping tanaman anggur atau ujung sana. Saya tanami bunga refugia semua dengan harapan hama-hama tidak menyerang tanaman anggur, karena tanaman refugia ini, bunga refugia ya, seperti ini ya, lebih disukai oleh hama, jadi dapat mengurangi serangan hama kepada tanaman anggur di tempat ini. Sudah cukup besar-besar ya. Ini jenis Blagovas penampakannya. Kemudian ini Ninel. Sudah segede-gede ini, namun saya belum buahkan karena baru kita setting ya. Ini berlokasi di daerah Pandak, Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah. Lalu kita setting supaya airnya tidak menggenang, jadi kita bikin saluran air atau selokan. Ini yang sudah kita pasang baja ringan. Tuh. Di tempat ini, untuk blok yang ini, terdapat 200 tanaman. Kemudian untuk blok yang bawah sana baru kita tanam sekitar 1 bulan, bahkan rumputnya pun sebagian belum kita bersihkan. Tunggu nanti tanaman ini mencapai 1 meter baru saya akan pasang baja ringan nih. Kena serangan apa namanya, kumbang malam, daunnya pada bolong-bolong. Namun setelah saya aplikasi dengan insektisida, alhamdulillah sudah kembali mulus. Karena tanaman bunga refugia yang saya tanam belum sempat saya tempatkan, jadi hama terlanjur sudah menyerang duluan. Jadi saya gunakan insektisida untuk mengatasi kumbang malam, dan alhamdulillah berhasil ya, sudah gak menyerang lagi. Ini yang bawah bolong, daun yang baru masih segar-segar. Ini usia sekitar 1 bulan. Dulu waktu saya tanam tingginya baru segini nih. Sekarang udah alhamdulillah lumayan untuk blok yang ini. Untuk nanti rencana di setiap tepian ini akan saya tanami bunga refugia keliling, sama termasuk bagian tengah, biar hama-hama
tidak menyerang tanaman anggur. Ini juga sudah saya siapkan bunga refugia beraneka jenis ya, namun namanya saya tanam di sini bunga refugia yang jenis ini, kalau orang Jawa bilang ini bunga kertas, warna-warni cukup bagus ya penampakannya nih. Nanti mau saya pindahkan untuk di tepian kebun ini, belum sempat saya pindahkan, masih di sini semua. Nanti rencana saya pindahkan di tepi-tepi sana sampai ujung sana. Rumputnya cukup lebat ya di musim hujan. Penampakannya di atas sana yang sudah usia 2 bulan lebih sudah saya pasang para-para. Untuk yang bagian blok samping yang indukan, ninel dan lain-lain sudah berusia sekitar 8 bulan. Yang blok sini, yang blok bagian situ lagi saya tadinya sudah saya kasih refugia juga. Saya tanam untuk varian Dixon Daikonur New CRP, kemudian Everest Gospi Akademik untuk di blok situ. Di sini saya tanam 150 tanaman berbagai jenis yang saya sebutkan tadi. Untuk yang sini 200 tanaman untuk yang blok sini. Ini kalau dari sini ini, aduh susah juga. Ini yang blok ini saya tanam 200 tanaman. Atas juga 200 lebih sana. Kemudian yang bawah 150. Nah, saya menguji tanam anggur di tempat terbuka tanpa greenhouse. Untuk mengatasi serangan hama saya menggunakan tanaman refugia. Kalau untuk mengatasi serangan jamur tetap pakai fungisida agar tanaman terhindar dari jamur, karena jamur ini merupakan penyakit yang dapat mematikan tanaman anggur, apalagi di musim hujan tanpa atap plastik UV atau greenhouse. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.